Indonesia. Baik, anda masih lagi mendengar Pahang FM, satu pilihan dalam zon aktif ketika ini. Dan ya, selamat pagi lah kita ucapkan terima kasih kepada Syaril di Angkasa Puri yang bersama dengan kita dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Kita ingatkan sekali lagi kepada anda semua ketika ini, kita bersiaran terus di TV1 dan juga anda boleh terus saksikan kami di MyFreeTV saluran 123. Iya, betul. Dan seperti yang dikabarkan pada awal tadi, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Tuan Salamon Ali Rizal bin Haji Abdul Rahman, selaku pengerusi skuad bencana Negeri Pahang. Dan juga kita akan berkongsi ataupun mengupas topik kita hari ini melibatkan apa tu ni? Ya, hari ini kita nak bercakap mengenai kerja-kerja amal kepada petugas-petugas yang bertugas dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam dan salam sejahtera buat semua. Ya, terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kita. Okey, jadi teruslah kami nak bertanya kepada Tuan Salamon. Jadi pastinya di dalam Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dilaksanakan sekarang ni, ramai petugas-petugas barisan hadapan seperti di bahagian keselamatan dan kesihatan khususnya yang terpaksa bertugas ketika ini. Jadi mungkin Tuan Salamon boleh berkongsilah dengan kita antara peranan yang dimainkan oleh pihak skuad bencana Negeri Pahang. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Sikit pengenalan gabungan apa ni, kami merupakan gabungan sukarelawan di Pendidikan Negeri Pahang. Jadi apa yang kami lakukan buat masa ini ialah membantu menyalur bantuan makanan kepada petugas-petugas baris hadapan. Untuk ini kami memberi kredit kepada pihak dapur infak kerana menyediakan masakan. Kita dan malah kita telah mulakan dengan membuat sumbangan makanan kepada petugas-petugas daripada Pak Kuasa Majlis Kebandaran Kuantan. Kita insyaAllah kita akan teruskan dengan memberi sumbangan makanan, mengagihkan kepada petugas-petugas daripada pihak polis, pihak yang bertugas dengan Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Inilah kita sedikit sumbangan yang kita boleh lakukan, membantu dari segi pengagihan makanan. Baik, itu sikit sebanyak. Itu kita perlu hargailah jasa dan semangat mereka di saat begini. Ya, betul Tuan Tuan. Betul. Dari pihak kita juga, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung untuk aktiviti ini, dan juga kita harapkan itu akan memberi kesan positif. Dan seterusnya kita nak menanya juga ataupun kita nak terus dengan melibatkan perancangan yang baru saja kita dengarkan tadi dan untuk akan datang pula macam mana ataupun penambahbaikan selepas-lepas hari sehinggalah 14 hari yang ditetapkan ini. Untuk tempoh sehingga 31 bulan ini, beberapa perancangan kita telah lakukan. Antaranya kita cuba mendapatkan sumbangan dan juga pemberian berupa barang-barang pencucian dan keperluan-keperluan yang perlu lah. Untuk kita cuba agihkan kepada bukan saja yang bertugas-tugas di baris hadapan, tetapi juga mungkin mereka-mereka yang memerlukan, pihak-pihak yang memerlukan. Yeah. Terusnya, kita juga akan membantu dari segi kerja-kerja pembersihan, nyakuman di tempat-tempat awam, rumah-rumah ibadat, institusi tahfiz dan tempat-tempat yang lain. Yeah. Okey, baik. Terima kasih Tuan atas perkongsian informasi ini. Diharapkan agar Tuan sentiasa bersemangat untuk bersama dengan skuad bencana Negeri Pahang. Terima kasih Tuan Salamon. Assalamualaikum. Begitu juga. Terima kasih kepada PRKM dan semoga para sukarelawan dapat membantu di saat sukar begini. InsyaAllah. Ya, baik. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Cik Salamon Ali Rizal Haji Abdul Rahman, pengerusi skuad bencana Negeri Pahang. Baik, kita akan kembali bersama dengan rakan kita, ya, Syaril di Angkasa Puri. Dan kepada anda terus bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.